وبمحبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وأنا بدوري بكل تواضع ومحبة واحترام أنا خادمكم، أنا خادم الصغير قبل الكبير، أنا خادمكم. أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب الدعوة، إلى من أعطاني الفرصة لكي أكون موجودا بينكم. أعتذر منكم جدا، خمس مرات يدعوني الخبيث وأنا أعتذر بك أمام الناس كلهم، لكن أنت تسامحني لأنني أنا في الدعوة ليس في جلال، فأنتم تسامحوني. أشكر المولى عز وجل أن من الله عليكم بإلقائكم وبالاجتماع بكم، وأتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب الدعوة صاحب مجلس نور المصطفى أعمل ذلك الحبيب حسن بن جعفر السقاف أطال الله بعمره وجعل الله عمله في ميزان حسناته إلى يوم الدين آمين. نور المصطفى تحيا لبدا نبي بسر محمد صلى الله عليه وسلم satu nama yang indah yang unik yang menarik yang mana nama ini diambil daripada datuk beliau yang dibaginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau Maulana Syekh mengatakan kepada guru kita tercinta Habib Hasan bin Ja'far As-Saqaf, engkau adalah nur, engkau adalah cahaya karena engkau adalah tetesan cahaya dari datukmu yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan majlis ini sangat cocok dan tepat ketika majlis ini yang punyanya cahaya dan majlisnya pun adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mendoakan majlis ini semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memberkahi majlis ini Nurul Mustofa. Dan beliau man lam yashkurin nas lam yashkurillah mengatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, orang tersebut tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini sebagai khadim, saya di sini sebagai pelayan yang mana saya adalah pelayan kecil sebelum pelayan besar. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan sehingga bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dan saya meminta maaf kepada guru kita tercinta Habib Hasan bin Ja'far As-Saqaf yang mana beliau telah 5 kali mengundang saya dan waktu inilah saya baru bisa dan mendatangi undangan beliau. Saya minta maaf kepada beliau dan kepada kita semua yang ada di sini karena saya berada dalam tugas yang lain, dakwah bukan jalan-jalan kata beliau. Saya ada kewajiban yang lain dan alhamdulillah saya berada di tempat ini di waktu ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan kepada guru kita semua semoga panjang umur, sehat afiat, Allah taala memberikan segala keberkahan kemanfaatan dunia dan akhirat dan diberikan semua kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.
طلبناكم طلبناكم يا الله يا سجاد يا الرحمن يا الجبار يدونا تقيدونا بهمتكم وجدواكم Hari ini saya dan semua para habaib dan juga ada artis kita Alvin, ada juga Amer, ada juga Syakir, ada semuanya. Habib Ghasim yang paling luar biasa. Capek ini beliau baru nyampe nih, baru nyampe dari Jawa. Insya Allah memberikan keberkahan buat Amer, buat Alvin juga khususnya. Kabul. Alhamdulillah ada Syekh Rahi. Ini jamuan hidangan untuk Syekh dari Persis juga itu Al-Kaf Hasan. Semuanya ada dok nih. Makan dok. Ya jadi ini ya suasana setelah acara malam minggu ini ya. Insya Allah ini berkah. Yang nonton berkah, yang subscribe berkah, yang setia menonton daripada channel Habib Abdullah Bijab berkah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan berdua dengan Habib Ghasim Ja'far. Oh ya, alhamdulillah. Ini sudah makan yang luar biasa dan insya Allah akan terima. Ini bakal baru datang dari Hadramaut atau dari Jawa? Kesolok, ini belum minum. Kesolok. Ini dari 2 hari kita belum mandi.